Halo teman-teman, kembali bersama saya Chandra Lin. Kita hari ini akan melanjutkan game kita Tim Badis ya. Part ke-5. Langsung saja misi Hura. Misi terakhir dari map Dirt Bob Desert. Oke, ini saya nggak akan baca ya, nggak tahu. Langsung saja ada gambar relik. Relik ya di situ. Entah apa itu. Oke, kita akan langsung. Wurah, apa ini? Apa ini? Oh, teleport. Wih, wih, wih. Oh my. Oh, no. Wih, langsung dikerek. No, please. No, please. Ya ampun. Oh, ya ada motor. Oke. Kita langsung membawa kotak sekalian ini. Kotak. Mana ini? Sini, kita langsung ke base kita. Oh, di sini ternyata ada kotak. Tring, tring, tabrak, tabrak, tabrak. Wes, langsung 4. Kita di sini akan langsung membuat senjata kotak 4. Yaitu flamethrower. Oke. Flamethrower. Hey, hey, hey. Oke, nice. Oke. Kita langsung saja. What's going on? Oke. Ini kita hancurkan dulu, siapa tahu dapat sesuatu. Siapa tahu dapat sesuatu. Oke, dapat perisai. Ya, apa ini? Shield. Oh no. Ayo 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 hancurkan ini. Oke, nice. Darah, aku butuh darah. Oh no, aku butuh darah. Apa ini? Oh, nice. Aku butuh darah. Wih, wow. Wow, senjata ini sangat sakit. Apa ini? Relics. Oh, gambar relics tadi ya. Senjata relics itu tuh ternyata senjata. Oke, kita akan mencari darah dulu. Sekarat ini setengah. Mantap. Let's rock. Oke, hancurkan. Door. Prok. Oke, sip. Prok. Nice. Peluru ada. Prok. Hey. Nah, rasakan itu. Ini dia. Rasakan. Peluru darah, peluru, peluru darah, darah. Sip. Oh, tidak, aku sekarat. Aku harus mencari darah lagi nih. Kemana nih aku cari darah? Oh, di sini ada. Wah, peluru langsung penuh. Ammo kick. Cari darah dulu, cari darah. Cari darah. Ini dia. Sebelum beraksi, kita akan mencari darah. Apa ini? Tombol. Drop zone activate. Apakah itu? Aku tak tahu. Hey, langsung meninggal dia. Senjata ini sangat ampuh ya, teman-teman. Oh tidak. Darahku. Oh no. Ya. Udah susah-susah cari darah. Udah biarin. Dapat darah, darah, darah. Yang penting darah dulu. Darah dulu. Sip. Tracking pad diaktif. Loh, maksudnya apa? Loh. Mana ini? Sini kah? Oh, no. Musuh di mana-mana. Tidak. Dengan darah yang segini, gak mungkin deh. Cari darah dulu ah. Cari darah dulu. Kemana ini? Aku beneran nggak tahu. Apakah di sini ada kotak? Wah, berbahaya sekali teman-teman. Berbahaya, 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 berbahaya. Oh, itu dia ada relik di atas. Langsung kita hancurkan. Darah dulu, darah dulu, darah dulu. Sip. Oke, langsung kita hancurkan musuh. Door. Rasakan itu. Ini biar gak ganggu nih. Door. Rasakan itu. Wah, ada lagi. Mana? Sini. Darahku udah penuh. Oh, itu ada tank. Tanknya dulu. Door. Orangnya. Door. Rasakan itu.
Darahku tinggal dikit lagi. Boros darahnya. Dor, sakan itu. Habis pelurunya. Oke. Musuhnya ada habis. Kemanakah kita akan pergi? Darah juga udah penuh. Base kita hancur ya. Nggak tahu tadi diserang base-nya. Kemanakah ini? Coba tadi kita belum ke sini ya. Coba ke sini ya. Oh, ini ada sesuatu. Tidak bisa. Oh, bisa. Oh, menang. Ya. Yeah. Cukup mudah ya, karena kita mendapatkan senjata relik yang damage-nya gede. Dan kita ke map selanjutnya. Apa ini? Ada motor, motor apa itu? Motor Harley. Moge, moge, ada moge. Ini robot, setengah robot, setengah orang, cyborg, cyborg. Kayaknya skinnya Terminator deh. Skinnya Terminator mirip di shotgun, terus shotgunnya diminta, kacamatanya diambil. Terus naik motor. Ada motor ngambilnya sepeda. Oke, kita unlock karakter cyborg, manusia setengah robot. Kita lihat apa kelebihannya ya. Sloppy Wood. Kita di map baru. Ada beruang di tengahnya. Dan ada satu misi yang terunlock, apa itu? Flock Rocking, Rock Rocking Blitz, Blitz. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan episode selanjutnya di Droppy Wood ya, menggunakan cyborg manusia setengah robot. Oke, sampai sini dulu. Makasih ya teman-teman. Sampai bertemu kembali.